Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Rian Farizal, teman-teman. Di kesempatan kali ini saya mampir kandangnya Mas Inyo. Tepatnya di Desa Kedawung, Karang Ploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, di sini ada bakalan-bakalan sapi limusin. Juga ada sumbawan atau blegon tuh, yang hitam. Ini barang baru semua, Mas, ya? Iya. Nah, ini Mas Inyonya ini. Boleh tanya harga, Mas, ya? Monggo. Mulai dari yang ini. Ini masih. Ini harga berapa, Mas? Harga 31. Harga 31. Masih belum poil. Belum poil, Mas, ya? Belum. Kok ini belum poil, teman-teman? Kita lihat dari belakang dulu. Harga 31 juta. Masih nego, Mas, ya? Iya. Masih nego, teman-teman. Ini jenisnya limusin dugul, teman-teman. Masih pedet ini. Kira-kira umur berapa bulan ini? 16 umur bulan? Umur 1 tahun setengah. 1 tahun setengah, teman-teman. Belum poin. Belum poin ini, teman-teman. Lumayan ini. Untuk teracaknya tebel. Kalau menurut saya kakinya besar. Yang depan juga bagus itu. Batok kalau istilahnya. Nah, ini. Nah, kita lihat ini harga 31, masih nego. Nanti kita lihat dari depan, teman-teman. Dan yang selanjutnya ini juga ada limusin cross simental. Ini harga berapa ini, Mas? 28. Poil 2. Poil 2, teman-teman. Ini harga 28 juta. Seperti ini teracaknya. Bobot perkiraan berapa, Mas? Bobotnya perkiraan berapa? Sekitar 650-an. 650-an, Mas, ya. Bobot sekitar 650-an. Kalau yang ini, Mas? Sama, hampir sama, ya. 600-an, teman-teman. Umur 1 tahun setengah. Nah, ini untuk pantatnya. Selanjutnya ada limusin juga ini. Kalau ini harga berapa ini, Mas? Ini 26 poil. Poil 2. Poil 2 juga ini, teman-teman. 2 pasang. 2 pasang, Mas, ya? Oke. 2 pasang. Jenisnya limusin. Ini harga 26, masih nego. Poil 2 pasang. Untuk kualitasnya bagus nih, teman-teman. Bakalan-bakalan milik Mas Inyo. Kita lanjut lagi, ini ada sapi hitam. Jenisnya apa ini, Mas? Sumbawa Jawa, ya. Berarti hitungannya kayak blegon, teman-teman. Kalau ini harga berapa ini, Mas? 25. Masih nego, teman-teman. Nego tipis. Ya, seperti ini untuk bagian teracaknya. Wah. Dugul. Selanjutnya, Mas. Wah, ini juga ada nih. Ini jenisnya simental cross. Teman-teman. Hitungannya kalau di sini blegon atau pegon. Kalau ini harga berapa, Mas? 25 juga, teman-teman. Jadi dua ekor hitam-hitam itu 25. Kalau ini ada si metalnya campur-campur ini. Bakalan-bakalan milik Mas Inyo. Poil berapa, Mas Inyo? 3 pasang, ya, rata-rata. Dan ini juga ada lagi pegon cross metal juga ini.
Kalau ini harga berapa, Mas? Oh, 3 ekor 25an, teman-teman. Ya, ini rata-rata udah poel 3 pasang. Yang ini yang 3 ekor ini. Ini untuk persiapan kurban. Bila teman-teman berminat, nanti nomornya saya taruh di deskripsi video, teman-teman. Ini juga ada maskotnya kandang ini. Penjaga kandang sapi loreng. Kalau ini nggak dijual, Mas, ya? Boten. Ini nggak dijual katanya Mas ini. Itu tadi nomornya saya taruh di deskripsi video nanti. Dan di sini juga ada babon. Kalau ini harga berapa ini, Mas, babonnya ini? 25. Ambil apa enggak? Masih baru di IB. Ya, baru IB. Baru di IB, belum dicek, teman-teman. Harga 25 juta. Masih bisa nego, jenisnya si mental. Udah beranak berapa kali ini, Mas? 3 kali. 3 kali, teman-teman. Ini juga ada lagi bakalan-bakalan milik Mas Inyo. Yang ini udah poel semua, Mas? Sampun. Oh, udah. Yang ini harga berapa ini, Mas? 20 juta. Udah poel? Belum, belum. Ini belum. Yang ini 20 juta, belum poel, teman-teman. Nah, seperti ini kondisinya. Racaknya seperti ini. Kualitasnya standar, Mas, ya? Iya. Yang ini standar ini. Jenisnya limusin cross, ada putihnya kepalanya. Yang ini, Mas? Ini 22.500, teman-teman. Udah poel juga, Mas? Udah poel juga, ini satu pasang. 22.500. Untuk teracaknya cukup bagus, teman-teman. Selanjutnya yang dugul ini, Mas, ya. Yang dugul ini harga berapa, Mas? 25. 25, teman-teman. Yang dugul ini 25. Ini udah poel. Poel 3 ini, Mas. 3. Nah, selanjutnya ini, Mas, berapa? 27. Itu limusin cross, belum poel, teman-teman. Ini 27 tadi. Kalau yang ini berapa, Mas? 31. Yang itu 31, Mas, ya? Yeah. Yang ini, Mas? Sama. 31-an, teman-teman. Udah poel, Mas? Ini ada paknya juga, elok. Ini udah poel semua. Udah, Mas, ya? Udah poel semua, teman-teman. Ini juga ada 2 ekor perdetan, Mas, ya? Oke. Harga berapaan ini, Mas? 16,5. Ini yang 16,5. Nah, ini yang 17,50. Wah, ini yang 16. Tinggal 2, teman-teman. Yang ini 16,5. 16.750. Cukup bagus nih, teracaknya juga. Wah. Ini tinggal 2 nih pedetanya. Biasanya banyak di sini. Kalau mesinnya biasanya stoknya legi, Mas, ya? Insya Allah legi. Insya Allah legi, teman-teman. 5 hari sekali ulah pedet. Oke, tempatnya. Enggak, Pak. Ini 16.750. Kita lihat yang dari depan ini. Nah, ini yang 2 ekor itu 31 jutaan. Bisa nego. Di sini dibikin bakalan bisa, dibikin lemon bisa, Mas, ya? Nggih, pedaging. Nah, ini dari depan yang dugul ini tadi 26, Mas, ya? Nggih. 26 ini juga 26 tadi kayaknya. Seperti ini. Kita lihat dari depan, teman-teman. Ini yang 20.
kondisinya seperti ini, ada crossing mentalnya limusin. Ini yang betina minta harga 25, baru di IB. Wah, itu sapi-sapi milik Mas Inyu. Saya mampir ini. Kita lihat yang bagian depan sebelah sana, teman-teman. Ini yang 16.750. Yang 16.5. Ini 16.5 ini. Dukul ini, teman-teman. Ini dukul. Yang itu ada tanduknya, yang ini teracaknya seperti ini. Wah, itu teracaknya. Itu yang belakang. Nah, untuk kakinya lurus, lumayan. Kita lihat yang bagian sana. Ini habis dicombor tadi sama dibersihin kandangnya. Wah, ini yang 31 belum poel. Gak bisa dilihat, Mas, ya. Susah. Lek susah enggak usah, Mas, biar ini. Agak susah. Kita lihat dari sini. 31 umur 1,5 tahun. Superan. Bakalan superan. Kita lihat racak depannya. Wah, ini teman-teman. Posturnya seperti ini. Wah, untuk kaki-kakinya kita lihat dari depan. Wah, ini yang tadi juga nih, lupa harganya ada di awal video. Rasanya seperti ini. Ini untuk pedaging juga bisa, untuk lemon bisa. Ini yang 2.2. Sini biasanya menyediakan hewan kurban juga, teman-teman. Bila teman-teman nanti nyari hewan kurban pas hari raya Idul Adha, bisa hubungi Mas Inyo atau hubungi saya nanti. Ini yang pekon-pekon sama yang campur-campur ini. Ada si mentalnya, ada limusinnya, ada FH-nya. Ini juga ada pekon atau blikon. Yang ini kembang kandang. Kembang kandang sapi loreng. Agak galak ini, teman-teman. Iya. Ini umurnya perkiraan 7 tahunan, teman. Ya, segitu dulu teman-teman video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya, Rian Farizal. Nanti nomornya Mas Inyo saya taruh di deskripsi video. Dan semoga video ini bermanfaat teman-teman, bagi teman-teman dan para peternak yang nonton channel YouTube saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.